menantang bukan berarti dia itu benar. Dan menghasut semua orang belum tentu dia itu benar. Saya menjaga erat perempuan, dan saya sudah akan menanggung risiko seperti ini. Saya mau semua para Serikandi itu kembali kepada Bukan Termasuk Indah dan meminta maaf kepada seluruh orang-orang yang sudah menganggap mengkhianati mereka. Cincin lamaran dijual. Saya dengar kabar berita mereka pun jual diri pun sudah. Lebih teganya lagi, guru dicocok. Saya tidak pernah mengajarkan Nyi Indah seburuk itu. Ini sampai-sampai sudah mau menusuk guru sendiri. Santriwati macam apa? Apakah para kesatria juga dendam dan ingin menusuk mereka? Mereka seperti mengatakan kesatria lelaki PSS khususnya mempunyai logika, bukan mengendalikan setan yang ada di tubuhnya. Jadi untuk apa diajarkan oleh pasangannya? Dan untuk apa diajarkan yang namanya arti kehidupan jati diri di padepokan ini? Percuma tiap hari merasakan syukur kepada Allah, percuma tiap harinya bersolawat tidak henti-hentinya, tetapi na'udzubillah min zalik, karma akan terus berjalan. Dan saya akan memikirkan kedua kali untuk pernikahan saya khususnya. Dah, gini aja. Balik lagi aku kandut. Mereka lagi Semprol tak menaiki di belakang. Mana orang yang ngajar muda? Kayak winginanin nih, jong winginanin nih. Jebul. Satu lagi ada. Dia dengar satu lagi si laki tua anjing. Maaf ya, kalau nanti emosi saya terpancing. Waalaikumsalam. Yang sopan dong kalau masuk pakai tangan orang. Kamu yang mengajar adikku. Saya tidak mengajar, ya. Dia yang menantu. Kemana pakai tua itu? Siapa? Yang sejiwa. Ya. Kenapa mencari dia? Dia sudah pergi. Pasti kalian menyembunyikan. Menyembunyikan ya. Untuk apa saya menyembunyikan dia? Ya. Ah, sudahlah. Dia juga tidak ada di sini. Yang ada di sini hanya kamu. Oh, ini apa? Ini abang kamu ya? Iya. Untung kami tidak membawa pasukan. Kalau enggak hancur panti jompo ini. Kenapa kamu membela adik kamu? Jelas saja, karena dia adik. Apa sebabnya rupanya kamu itu membela adik? Kamu tahu rupanya adikmu itu salah? Kamu tahu perbuatan yang dia lakukan itu? Salah, tidak salah dia adikku. Aku harus membelanya. Kamu dengar? Lantas? Apakah kau cukup hebat? Sudah berani mengajar adikku? Saya tidak hebat. Yang hebat itu cuma Allah. Jangan sebut nama Allah. Jangan soalin. Kenapa rupanya saya sebut nama Allah? Itu Tuhan saya. Saya wajib mengerjakan perintah Tuhan. Kalian hanya omong besar kan?
belum besar gitu. Iya. Yeah. Saya terima itu. Terus? Saya datang sini, maksud saya minta lupa kuat. Saya tidak mempunyai ilmu apa. Memang kamu tidak punya ilmu apa. Karena kamu sangat lemah. Lantas, apa yang kamu dan apa yang adikmu mau? Apa kamu tuli? Bukankah tadi aku sudah bilang? Itu foto siapa ini? Lihat! Itu foto siapa ini? Kenapa rekam foto di atas? Mengganggu kehidupanmu? Ya enggak apa-apa, aku nanya aja. Emang enggak boleh? Itu guruku kenapa? Iya. Kenapa dia tidak berani keluar? Kenapa? Adikmu berusaha dengan saya, bukan dengan guru saya. Sepertinya kalau hanya melawan kamu itu kentang sekali. Kau dengar itu, Nud? Lantas, kau apa ingin dengar? Aku ingin emas juga. Tunggu. Pokoknya, lawan. Kau ingin menantang, saya cuma insya Allah kepada apa. Banyak yang kita mau. Bantu saya salawat dulu. Dan jangan sampai begini masuk ke Tuhan. Salawat. Salu ala salam salawat salu ala khairi alal anam. Allah, Allah ya Muhammad, alaihi salam, maula ya karimun, habibana ya Sayyidina. Ulidal Habibu wa Qudduhu mutawaridu ulidal habibu wa qudduhu mutawaridu. Allah, Allah ya Muhammad alaihi salam, wa nurumi wa jannatihi
wajanati yatawakadu sholawat sholawalai salam sholawat sholawalai airi alal anam Allah Allah ya Muhammad alaihi salam maulah ya karimu Habibana ya Sayyidina Ulidal Habibu wa Qadu Mutawaridu Allah Allah ya Muhammad alaihi salam. Oh, mantap. Tapi itu sebenarnya dari mana sih? Yang kau banyak cerita. Saya nanya, enggak banyak cerita, saya nanya. Lir-lir tandune wong sumilir. Jangan kau duduk ya diku. Orang kau duduk iya aja pun lah. Ini nggak bisa gerak. Lir-lir tandune wong sumilir. Ngapain kau mendut? Tinggal popong aja Pak Baribon, kita bina. Kalau nggak bisa dibina, dibinasakan. Ya, kalau ini nggak bisa dibina, Mas. Dibinasakan aja. Mana? Dibinasakan aja. Nggak, lepas ini, Nyok. Ngapain saya melepas kalian? Kau main curang. Ngapain saya curang sama kalian? Bukan kalian yang curang. Kenapa tegang ya? Aku. Apa yang tegang? Gila menurut apa yang menurut enak menurut kelepas ini jeng oh cocoknya ini kita permainkan makan apa kita buat tegang tapi kayak kebakar tegang tapi kayak kebakar buat apa nah darah lir-lir panduni wong sumilir snut panas snut panas coba kalian keluarkan aja jenggot kalian itu tak tahu di mana saya mau punya jenggot
macam mana kamu keluarkan kok kami dikat kayak gini? Apa yang kamu rasakan? Dikat kalian kok apa dikat? Netizen itu dikat enggak? Enggak. Malah batokmu lah. Enggak, ini panas. Tambahin, Dre. Pakai telepon mundur. Ini biasanya api ini memang sangat luar biasa. Ampun. Lepaskan. Hei, Master apa ya, Master? Kok bisa sampai panas kayak gini? Aduh, panas sekali ini. Hei. Berarti mancis saya enggak panas ini. Lepaskan. Ampun. Ampun, lepaskan kami. Mas Dede, bisa panggilkan para santri nanti angkat ini, kita bina. Kalau enggak bisa dibina, kita binasa kan. Langsung binasakan saja, tidak apa-apa. Unglawa, Mas Dede. Coba kemarin sedikit. Enggak apa-apa mereka ini. Aku enggak bisa gerak. Kena lo. Bisa dong geraknya. Oh, ini yang selama ini mendang di paling depan. Itu coba sana yang sana. Nah, yang satu nanti biar dibawa ke dalam. Pakai pokan ini. Kamu sekali juga kau. Cukup. Ampun. Biar disiksa aja. Biar disiksa aja sama Mas Didin. Biar disiksa, oke? Sama Didin semua. Biar disiksa aja, gak apa-apa. Oke, saya sudah berterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.